Sebelah kiri terakota terakota lama, yang sebelah kanan yang buatan baru. Kelihatan perbedaan pada kalau tingginya ini sama, cuman di bagian kepala ya kelihatan sangat berbeda ukurannya. Sebelah kiri lebih kecil dibandingkan dengan bahunya. Sebelah kanan ini kepala dibanding bahunya tidak seimbang ya, apa? Kurang proporsional. Bentuk bahunya juga berbeda. Kemudian besaran, kalau ini sih nggak terlalu aneh, ada yang gemuk, ada yang kurus. Perbedaan dalam membuat bentuk muka, terutama itu di mata ya, alis kelihatan sekali perbedaannya. Juga pada cara membuat tangan, sebelah kiri terpisah dari badannya, sementara yang kanan menempel. Cara membuat rambutnya, kainnya juga berbeda, cara membuat kainnya. Ini juga menarik sekali pada bagian telapak tangan ya. Tekniknya sedikit berbeda ya. Kalau pada telapak tangan ini yang sebelah kanan hanya sekedar diratakan. Dia kayak dua dimensi. Tapi kok lengkungan jarinya bisa kelihatan. Nah, berbeda pada yang sebelah kanan. Itu kelihatannya dibuat tiga dimensi. Cuman apa ya, terlihat agak kaku gitu. Jadi itulah beberapa pengamatan saya terhadap patung terakota. Bayangkan dari tanah liat, kalau dikelola dengan baik, di manajemeni dengan baik, dikerjakan dengan baik, hasilnya adalah added value yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi pemahat pematung zaman ini untuk mencoba berkreasi sepenuh hati agar hasilnya bisa seperti zaman dulu. Matur nuwun.